Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa K. Akila dari kelas 3 Trinity. Kali ini saya ada di sebuah candi, Candi Sambisari. Letaknya tidak jauh dari rumahku, cuman butuh 15 menit kalau nggak salah. Nah, ini itu lokasinya di Purwomartani Sleman, timurnya Stadion Maguwoharjo. Oke, ayo kita jalan-jalan lihat-lihat candinya. Tapi sebelum ke bawah, nah kita tuh harus lewat tangganya dulu karena candinya di bawah. Oke, ayo. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa K. Akila dari kelas 1 ini. Hari ini saya ada di Candi Sambisari. Letaknya tidak jauh dari rumah saya, yaitu sekitar 15 menit dari rumah. Oke, jadi di sini ada patung gajah kayak dewa gitu loh. Ini. Gitu. Candi utamanya sebelah mana? Candi utamanya sebelah sini. Terus candi kecilnya itu sebelah sana ya. Jadi kita keluar dulu. Oke, jadi kita masuk sini. Ini tempat apa sih? Ini enggak tahu namanya tempat apa. Ada yang namanya di sini gelap. Kayak suaranya siap keluar lagi. Kita turun tangga. Berhenti. Kesini kak. Candi kecilnya sana ditutup. Kita balik lagi ke atas yuk. Ini ada tempat namanya, ini candi apa ya? Ada tulisan dilarang memanjat pagar candi. Pagar candi itu yang ininya kalau nggak salah. Yuk naik ke atas. Kameranya. Ada di Soto Bato Bah Katrok. Dan setelah aku ke yang bisa aku ke Soto Bato Bah Katrok. Yuk, sekarang aku mau masuk warungnya. Ini dia. Nah, sotonya itu pakai mangkok, cuman mangkoknya dia dari sabut kelapa tua, terus dijadiin mangkok sama dihalusin. Oke, nanti kita lihat ya makanannya seperti apa. Aku lagi mau cari tempat duduk. Kita di nomor 13 sebelahnya kolam ikan. Hop, langsung sekali. Tengah deh. Cari
Di sini juga ada tempat permainan. Dan mainannya itu ada ayunan, prosotan kalau nggak salah, sama juga cungkit. Tadi aku udah pesen makanannya, nanti kita tinggal tunggu. Belakangku ada orang. Aku ada mbak-mbaknya yang lagi mengantar pesanan orang lain. Nomornya buat apa aja? Ada apa makanannya? Ini soto. Tuh betul kan? Ini mangkoknya itu kayak dari sabut kelapa, terus dihalusin, dicat. Makan dulu ya. Thank you.